Itu baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara mengembalikan WA kita yang telah kena bajak. Ini pengalaman barusan tadi, WA saya kena bajak, kemudian cara mengatasinya cukup mudah sekali. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman sekarang harus waspada, banyak sekali pembajakan atau hack ya yang dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya tentunya untuk menyalahgunakan nomor kita, menggunakan nomor kita dan juga profil kita. Nah, jadi nanti hati-hati di WA. Jika ini sudah normal kembali, jika ada nanti WA yang masuk meminta untuk mengklarifikasi nomor PIN, biasanya mereka minta nomor PIN ya. Sebagai contoh ini teman-teman, saya sempat tadi share screen ya. Nah, ini tadi kode WA kita, biasanya dia minta seperti ini. WA ini masuk di SMS kita. Nah, kemudian di sini biasanya si hacker itu meminta kode WA kita seperti ini, 441674. Sementara sebenarnya di sini secara resmi sudah disampaikan jangan bagikan kode ini dengan orang lain. Nah, tetapi tadi karena memang dari grup sebelah mengatasnamakan teman saya dan saya sudah mengenalinya dan percaya, jadi sehingga saya memberikan nomor kode ini, saya anggap itu aman. Nah, ternyata ketika nomor ini kita bagikan ke mereka, maka otomatis WA kita nanti diambil alih dan kita tidak bisa mengaktifkannya. Nah, jika terjadi seperti ini teman-teman, jadi caranya cukup mudah sekali. Yang pertama, ini kan saya menggunakan HP Android ya, Oppo 92. Jadi caranya cukup mudah. Yang pertama, keluarkan dulu kartu HP kita ya. Kita keluarkan kartunya. Kemudian setelah itu aplikasi WA yang ini kita uninstall dulu, hapus dulu aplikasinya. Ya, yang kedua hapus dulu aplikasi ini. Kemudian setelah dihapus nanti baru kita install ulang lagi ya. Jadi kita install kembali yang baru, setelah itu nanti baru dijalankan kembali. Nah, ketika kita buka nanti prosesnya, dijalankan kembali WA-nya, maka nanti akan diupdate kembali, meminta nomor verifikasi lagi lewat SMS. Kemudian nanti di sana kita bisa memasukkan kembali kodenya. Seperti ini teman-teman, ini yang pertama kode yang mereka buat kirimkan. Kemudian yang kedua, setelah tadi saya refresh ulang, uninstall, kemudian saya install ulang, kemudian saya verifikasi lagi, ini yang terakhir. Nah, ketika ini berhasil, maka otomatis WA kita akan kembali ke kita kembali. Ya, saya rasa itu teman, caranya cukup mudah cara mengembalikan WA kita yang telah diblokir ataupun dihack oleh orang lain atau disalahgunakan. Semoga bermanfaat tutorial ini, dan saya sampaikan tetap berhati-hati dalam menggunakan media sosial, khususnya informasi harus disaring kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.